Okay, sekarang kita akan buat lemonade. Tengok dekat sini, menu dalam cookie the account, lemonade. Okay, kita restart ya. Very simple. The first thing is masuk 100 gram sugar. Boleh nampak kat situ. Kita boleh terus straight away timbang sugar tu kepada 100 gram. Okay, lebih sikit. Okay, lepas tu go to next. Kita akan blend dulu sugar ni 10 second speed time. Masukkan 2-3 lemon. So kita pakai 2 je lemon. Just masuk, tak payah kupas pilih. Potong 2 je dah terus masuk. Unpeel, cut in half. Okay, 2 lemon. And 500 gram chilled water. Sekarang kita akan grind dia 2 second je. 2 second ya. 2 second. Tengok apa jadi. Nampak tak? Lemon tu semua dah dah squeeze dah. Kita tambah lagi 500 untuk menu ni. Kita dapat 1000 ml lemonade eh. Banyak dapat. Comparing kalau kita squeeze lemon tu 2 biji, kita dapat mungkin dalam 1 gelas lebih sikit je. Tapi yang ni memang tak membazir, dapat banyak. Dah siap eh kita punya lemon ni. Kita boleh pasang sikit yang sugar dan gula. So kita guna ni. Ini semiring basket, dia ada macam-macam function. Ini untuk kita nak tapis, dan kalau nak masak nasi pun kita pakai ni. Okay, lemon dah siap. So refreshing. Okay, dia nak tunjuk dekat dalam dia. Apa jadi dekat dalam dia? Semua isi lemon tu semua dah di apa, dikeluarkan. Tinggal semua kulit-kulit semua. Bersih semua dia dah keluarkan betul. Nampak tak? Dia boleh tanggalkan isi lemon tu, tinggal kulit je kat dalam ni. So lemon ni nanti sedap air dia, tak rasa pahit pun. Itu saja untuk hari ini. Lemonade.
Bye.